Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan penjelasan mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah Menteri Koordinasi atau Menko dalam Kabinet Merah Putih. Dalam penjelasannya, Muzani menyebutkan bahwa penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang ada di bawah kepemimpinan Prabowo. Pidato panjang dari Presiden Prabowo kemarin di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah visi besar, program besar yang menjadi garis besar bagi perjuangan pada pemerintahan yang akan datang. Karena itu kami berharap itu menjadi garis perjuangan bagi setiap kementerian, para menteri yang merupakan pembantu presiden untuk menjadi pegangan untuk para menteri mengambil langkah kebijakan bagi masing-masing kementerian dalam menentukan program-programnya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang mungkin dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya cukup jelas, karena itu kami berharap program yang akan dilakukan akan semakin jelas. Mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap. Terima kasih, ini saja yang kami sampaikan. Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah itu. Cukup ya. Nanti dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan. Oke. Makasih ya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.